Patik dengan sukacitanya ingin menyembah maklum bahawa pembangunan ekonomi negeri di bawah kerajaan Tuanku terus meningkat. Pada tahun lalu, sumbangan negeri Selangor Darul Ihsan kepada keluaran dalam negara kasar terus meningkat kepada 25.5% sekaligus meningkatkan peranan negeri Selangor sebagai negeri yang menyumbang lebih seperempat daripada kepada KDNK nasional. Sesi dengan The South System, insyaAllah ada kolaborasi di antara The South System dan Kerajaan Negeri Selangor khususnya melalui SPDC, dan banyak perkara kita boleh explore ataupun kita boleh teroka. Program jelajah kita Selangor Raya dapat diselesaikan dan dapat dimutamatkan di Gombak dengan 9 daerah kita dapat selesaikan, dan di Gombak mendapat penyertaan yang ramai. Saya percaya walaupun masa yang diberikan hanya pendek, tetapi pengisiannya dan juga nasihatnya sangat berguna untuk pedoman dan panduan. Sabah Bernam, kawasan Jelapan Padi, kawasan ladang pertanian, kawasan perikanan, Sabda akan amplify ataupun akan mengujakan dan meningkatkan apa yang kita ada. Undi Amirin Syari menang di sini dengan majoriti 5,185 undi, mempertahankan kerusi N16 Sungai Tua. Amiruddin bin Syari, selaku Menteri Besar Negeri Selangor, membuat janji dan melaksanakan perkara-perkara berikut: memelihara dan menjunjung tinggi prinsip rukun negara. Selangor Airshow kali ketiga berlangsung, mempamerkan 50 kapal terbang dan pameran statik di samping booth-booth yang mewakili syarikat-syarikat dan agensi yang terlibat dalam industri aero angkasa di Negeri Selangor. Antara perkara yang kita nak tangani adalah tentang sumber tenaga elektrik. Apa yang saya sebutkan pada tahun 2019 tadi tidak mengambil kira lagi bagaimana kemasukan MRT3, ECRL yang menggunakan tenaga-tenaga elektrik. Saya yakin melalui hubungan di antara dua negara yang sudah sedia terjalin sejak dahulu, mempunyai persamaan daripada segi bahasa dan juga budaya, boleh kita gabungkan dengan kepersamaan kita. Di Mesir, saya sempat berkunjung bertemu dengan wakil Sheikhul Azhar untuk berbincang beberapa perkara dan potensi hubungan di antara negeri Selangor dan Universiti Al-Azhar. Selepas sesi dialog dan temu bual bersama dengan mahasiswa-mahasiswi, saya berkesempatan untuk mengunjungi unit-unit rumah yang didiami oleh mahasiswa-mahasiswi Selangor dan Malaysia di Jordan. Meningkatkan pendapatan negeri selain daripada cukai, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri mengkaji hasil yang boleh dipungut untuk memastikan kutipan hasil negeri dapat ditambah. Tapi saya percaya kita ingin siapkan juga walau bagaimanapun menjelang 2026 atau 2027. Dia akan mula. Perubahan akan dimulakan, penggantian tanah. Kalau kita perlu bayar, kita cari wang dan juga hasil yang ada. Dua program penting, iaitu pertama, pelancaran dan pembukaan Selangor International Business Summit, dan keduanya pada sesi sebelah petang, saya turut melancarkan Selangor ASEAN Business Conference. If we are serious in enriching minds of our young generations and the whole families with value that can shape their mindsets and characters, then we must choose what we read wisely. Ini adalah satu pengiktirafan kepada Selangor kerana usaha giat kita melaksanakan beberapa karya-karya agung yang telah kita terbitkan lebih daripada 60 judul.